Satbinmas Polres Ternate, Polda Maluku Utara, melaksanakan fokus grup discussion yang bertema terwujudnya Kamtipmas yang aman, damai, serta sejuk menjelang Pileg dan Pilpres 2019 yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat. Adapun sambutan pembuka dari Kasat Binmas AKP Ratih Lastikasari antara lain memberikan saran serta masukan guna tercipta Pileg dan Pilpres yang kondusif dan juga untuk kemajuan Polri ke depannya khususnya Polres Ternate. Menyampaikan pesan-pesan atau peran Polri dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2019 yang aman, damai, dan sejuk, serta menyampaikan beberapa program inovatif Kapolres Ternate AKBP Asahari Juanda, diantaranya Popeda atau Polisi Patroli dan Berdakwah, Suling atau Subuh Keliling, Wanda Manis Polwan Polres Ternate, dan juga ada aplikasi pengaduan masyarakat yang bernama Sipala. Adapun jumlah peserta FGD yang hadir di Kelurahan Takome sebanyak 45 orang yang terdiri dari Toga, Toda, dan Thomas. Demikian dilaporkan dari Polres Ternate, Polda Maluku Utara. Salam Tribrata.